tentang kisah Cinderella. Pada suatu masa dahulu, tinggal seorang gadis yang cantik bernama Cinderella. Dia selalu dibuli oleh ibu tiri dan dua orang kakak tirinya. Suatu hari mereka dijemput untuk menghadiri majlis tari menari di istana raja. Ibu tirinya tidak membenarkan Cinderella pergi. Mereka bertiga menuju ke istana dan meninggalkan Cinderella seorang diri di rumah. Dia merasa sedih. Tiba-tiba muncul seorang pari-pari di hadapannya. Janganlah kamu bersedih, wahai Cinderella. Aku akan pastikan kamu menghadiri majlis tari menari itu, kata pari-pari. Tetapi aku tidak mempunyai baju yang sesuai untuk dipakai, balas Cinderella. Dengan menggunakan tongkat saktinya, pari-pari menukar Cinderella menjadi seorang puteri yang sangat cantik. Sebelum Cinderella pergi ke istana, pari-pari berpesan, "Kamu mestilah pulang sebelum menjelang tengah malam." Cinderella sangat gembira lalu menuju ke istana. Apabila Cinderella tiba, putera raja sangat terpegun dan jatuh hati kepadanya. Mereka berdua menari sepanjang malam. Jam hampir menunjukkan pukul 12:30 malam. Cinderella teringat akan pesan pari-pari. Cinderella segera berlari meninggalkan istana. Sebelah kasut kacanya tertinggal di tangga istana. Putera raja cuba mengejarnya tetapi tidak berjaya. Cinderella tiba di rumah tepat pukul 12:30 malam. Pada waktu itu, dia sudah kembali kepada keadaan asalnya. Putera raja menjumpa
masuk kaca itu dan meminta pembantunya mencari tuan ampunya kasih. Semua wanita coba menyambungnya, tetapi tidak ada seorang pun yang percaya. Tiba di rumah Cinderella. Cinderella berjaya menyarung kasut kaca itu. Putera raja segera menemui Cinderella. Bahagia. Terima kasih semua. Bye-bye.